Oke, salam sejahtera kepada tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih yang sudah bersama di channel ini. Dan bagi mereka yang belum subscribe channel ini, sila subscribe sebab subscribe itu gratis. Dan like, komen, dan share-sharekan ke luar sana ataupun rekan anda kah, keluarga anda kah, supaya channel ini berkembang dan mempunyai perubahan di masa-masa akan datang. Satu berita baik saya nak kongsikan kepada anda. Berita ini juga saya petik daripada IR Info Rakyat. Yang ini tidak boleh Sueb. Kena like, Sueb dah berani dedah hubungan dia dengan Weti. Yang ini tak boleh Sueb. Kena like, Sueb dah berani dedah hubungan dia dengan Weti. Yang ini tak boleh Sueb, kena like. Demikian tulis pelawak Sueb Sepatu di ruangan komen antara kekasihnya Weti di Instagram. Tidak hanya itu, komen itu juga disertakan dengan emoji hati sekaligus mencuri tumpuan ramai netizen, terutamanya peminat mereka. Weti bagaimanapun hanya membalas komen itu dengan ketawa serta emoji. Komen Sueb itu mendapat lebih 500 like dan reaksi balas daripada netizen untuk gambar Weti yang berbusana hitam dan kelihatan sedang menolak kertas surung kanak-kanak. Bawa baby Ayas, Ayas Afan ketu, tulis satu netizen. Moga ada jodohnya, amin, yang baik-baik untuk anak-anak dan Sueb juga, tulis satu netizen. Alas sweet, lama tak tengok abang Sueb gembira dan bahagia. Yang lalu biarlah berlalu dan menjadi kenangan indah. Yang di hadapan teruskan demi kelangsungan hidup. Akak doakan hidup dipermudahkan. Akak doakan Sueb dipermudahkan urusan dunia akhirat. Bahagia bersama anak-anak dan keluarga, tulis satu netizen yang lain. Terdahulu, Sueb menafikan bakal mendirikan rumah tangga dengan Weti pada match hadapan. Malah Sueb menegaskan enggan membelakangi keluarganya dalam sebarang keputusan yang diambil. Oke, salam sejahtera kepada tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih yang sudah bersama di channel ini. Dan bagi mereka yang belum subscribe channel ini, sila subscribe sebab subscribe itu gratis. Dan like, komen, dan share-sharekan ke luar sana ataupun rekan anda keluarga anda supaya channel ini berkembang dan mempunyai perubahan di masa-masa akan datang. Salam sejahtera. Satu berita mengejutkan sama kongsikan kepada anda hari ini. Berita ini juga saya petik daripada Roti Raya. Hairul tarik diri, netizen kata tanda Kifara buat Samsul Yusuf. Umum mengetahui pelakon Hairul terpaksa berundur film The Original Gangster The OG arahan Samsul Yusuf selepas mengalami kecederaan urat lutut di bahagian kiri ACL. Memetik Facebook di Astro Awani, rata-rata netizen mengalami kecederaan yang dialami oleh Hairul serta mengambil masa untuk kembali pulih. Dalam pada itu, ramai mendoakan agar Hairul segera sembuh. Sementara itu, ada netizen berpendapat insiden yang dialami Hairul seolah-olah petanda kifarah buat Samsul susulan tindakannya berkawin lain. Malah ada netizen yang mendakwa mungkin ini petanda untuk menjatuhkan pengarah itu dan berkata ia adalah peringatan kepada Tuhan selepas merangkul berbagai kejayaan sebelum ini. Dalam pada itu ada yang mengatakan ianya dugaan buat Samsul, apatah lagi bukan mudah perjalanan menghasilkan film serta berharap pengarah itu memusabah diri. Semalam Samsul lihat ada memuat naik perkongsian
bahwa semua yang berlaku adalah perancangan Allah, Tuhan, serta mendoakan Hyrule mendapat rehat secukupnya. Oke, salam sejahtera kepada tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih yang sudah bersama di channel ini. Dan bagi mereka yang belum subscribe channel ini, sila subscribe, sebab subscribe itu gratis. Dan like, comment, dan share-sharekan ke luar sana ataupun rekan anda, keluarga anda, supaya channel ini berkembang dan mempunyai perubahan di masa-masa akan datang. Oke, salam sejahtera. Satu berita saya mengungsikan kepada anda. Berita ini mungkin mengejutkan anda hari ini. Dan berita ini juga saya petik daripada Metro. Putri Sarah dibenar memulakan prosiding hina mahkamah terhadap Ira Kaza. Kuala Lumpur, istri kedua pengarah film Samsul Yusof, Ira Kaza bersama-sama bapa dan kakaknya perlu menjawab kepada mahkamah seksyen berhubung tindakan mengingkari perintah indukasi yang dikeluarkan terhadap mereka pada Julai tahun lalu. Ia susulan keputusan mahkamah hari ini yang membenarkan permohonan pelakon Putri Sarah, istri pertama, untuk memulakan prosiding menghina mahkamah terhadap Ira Kaza. Kakaknya Yasmin dan bapaknya Kazarudin, perintahan indukasi diperolehi Putri Sarah atau nama sebenarnya Putri Sarah Liana Megat Kamarudin pada 4 Julai tahun lalu, antara lain menghalang Ira atau sesiapa yang mempunyai kaitan dengannya daripada menjelaskan ketentraman dan kedamaian Putri Sarah dan keluarganya serta keluarga mentuanya termasuk suami. Ira juga dihalang mendekati atau berada dalam jarak 500 meter daripada Putri Sarah, keluarganya dan keluarga menantunya, suaminya atau sesiapa yang mempunyai kaitan dengannya Putri Sarah. Perintahan indukasi itu adalah susulan daripada tuntutan saman difailkan Putri Sarah terhadap marunya pada Jun 2022 atas dakwaan mengganggu kedamaian rumah tangganya. Peguam ketika dihubungi pemerintah berkata permohonan anak guamnya dibenarkan oleh hakim dalam prosiding yang dijalankan secara dalam talian dengan dan dihadiri peguam Putri Sarah.